Oke, teman-teman, inilah ikan gabus balado masakanku ya. Halo sobat YouTube semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau masak ikan gabus balado ya. Bahannya ada ikan gabus, ini ikan bagus ya, yang sudah dipotong. Lalu bumbunya ada cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun salam, jahe, serai, lalu gula, kaldu, terus garam. Oke ya, bumbu sudah aku blender, kecuali tidak aku blender, tomat, daun salam, daun jeruk, laos, sama serai ya, oke. Daun salam juga daun jeruk aku mau jadikan satu. Lauknya digeprek ya. Lauknya digeprek, serai juga digeprek. Oke ya, digeprek. Tomatnya dipotong-potong saja. Oke, lalu aku mau tambah gula. Secukupnya ya, biar nggak sengat. Lalu tambah garam. Secukupnya. Kaldu. Juga secukupnya ya. Oke, sekarang kita masak. Oke ya, kira-kira wajan sudah panas. Aku mau taruh minyak secukupnya. Oke ya, ikan masuk. Oke ya, kira-kira ikan sudah matang. Oke ya, bekas gorengan ikan aku mau pakai itu ya. Pakai numis bumbu balado ikannya ya. Oke ya, air bekas blenderan tadi aku mau masukkan ya. Oke ya, aku mau nyoba bumbunya pas apa belum. Kurang garam sedikit ya teman-teman. Oke, sudah pas. Oke ya, ikan aku mau masukkan. Oke ya, terakhir aku mau masukkan tomat. Oke, teman-teman, sudah matang. Aku mau angkat. Oke, teman-teman, inilah masakanku ya, ikan gabus balado.